berjalan dengan lancar, tidak ada kendala yang berarti, dan semua bisa tertangani dengan baik. Mm-hmm. Untuk SMA di Kota Serang ini alhamdulillah semuanya UNBK 100%. Ada juga dari teman-teman di lingkungan Kemenag. Nah, ini masih belum dari MA-nya. Mm-hmm. Untuk yang UNBK ini masih sangat minim. Yang SMA-nya udah 100%. Untuk sekolahnya itu SMA ada 448 sekolah. Mm-hmm. MA-nya ada 14 MA. 14 Pak ya. Nah, ini sehingga totalnya itu kita untuk SMA ini sudah 89% dari seluruh SMA yang ada. Sedangkan kalau SMK-nya kalau MA-nya masih 4%. Sekain siswa, sekain siswa yang ikut UNBK. Nah, ini siswanya itu 51.154. Banyak juga Pak ya. SMA, iya. SMA. Untuk MA-nya cuma 2.305. Kemudian persentasenya itu ya, untuk SMA itu udah 95% ikut UNBK. 95%. Sedangkan untuk MA itu masih 12%. Untuk tahun depan itu seluruh SMA itu bisa melaksanakan UNBK secara 100% Pak ya? 100%. Memang beberapa kendala itu yang kita kendala itu kan di sarana. Tetapi iya, kita menggunakan ada tiga opsi. Yang pertama, sekolah menggunakan sarana data yang ada. Yang kedua, kalau masih kurang itu dimungkinkan untuk meminjam kepada orang tua. Oh gitu. Ya, sehingga meminjam kepada orang tua sehingga bisa melaksanakan UNBK. Ini dilaksanakan di beberapa sekolah. Yang ketiga itu adalah resource sharing, pemakaian sarana bersama. Jadi begini, kita harus dibedakan dulu lambat itu kenapa. Karena kalau lambatnya itu kita menggunakan, kalau misalkan dia di bawah 30 menit itu masih bisa masuk. Oh gitu. Untuk sesi itu. Iya. Nah, kalau misalkan dia lebih 30 menit, maka itu bisa dipindahkan ke sesi 2. Oh. Tetap dengan koordinasi dengan pusat. Sebenarnya kita bukan masalah dibolehkan, aturan kan kita sebelumnya sudah harus masuk. Tapi ketika ada force majeure, ada kejadian, ketika anak misalkan keterlambatannya itu karena ada alasan-alasan penting, itu bisa dipindahkan ke sesi berikutnya.